Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirih berpekik, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar semuanya subreaker aku hari ini? Kayaknya kita udah lama banget gak absen nih ya. Udah bulanan roman-romannya kagak absen. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura. Aduh beda gue yang ngebayangin nih. Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, mana lagi, Australia, Thailand, yang pasti dimanapun kalian berada semua subreaker aku. Hari ini aku yakin semuanya sehat walafiat, seger buger, bahagia lahir batin, duitnya banyak, baru gajian kayaknya roman-romannya. Tercium bau-bau enak nih. Hari ini kita akan ngebahas nih tiga penyanyi spesial dari Indonesia. Ada Nabila, runner up Indonesian Idol. Terus ada Liodra, juara Indonesian Idol yang namanya semakin bersinar. Ada satu lagi nih, sang juara juga, sang kejora kita, ada Lesti Kejora. Ini tiga penyanyi muda, tiga penyanyi cantik, tiga penyanyi yang memiliki suara yang ciamik. Aduhai. Kali ini mereka bertiga nyanyiin lagu medley dari film-film terbaik Indonesia. Yang pertama ada lagu dari film Pertualangan Serina, Lihat Lebih Dekat. Ada lagu dari film Ada Apa Dengan Cinta, Denting. Terus ada film yang terakhir itu yang lagunya sekarang lagi ngehits banget, Dawai yang telah lama ku petik. Asik, dangdutan coy. Ini gimana tiga cewek cantik ini nyanyiin lagu tiga medley sekaligus dari film-film terbaik Indonesia? Langsung aja kita tontonin yuk. Nabila, Liodra, Lesti Kejora, medley tiga lagu. Ini filmnya ya? Iya. Kenapa? Nanti, pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita, ibu Syah. Rendah banget ini, gila. Nabila enak loh suara rendahnya. Oh, Lili. Aduh. Aduh, enak banget suaranya. Adem. Oh, tebel. Aduh, tebel banget suara si Lesti. Oh, langsung pecah dong. Wow, langsung harmoni pecahnya bagus banget. Resah di dada. Ada apa dengan cinta? Ada resah yang menanti di jantung puisi. Dipisah kata-kata. Ini film terepik nih. Bisa aku kalau ADC, ini inget masa lalu, masa muda.
banget suaranya, gila. Oh my god, enak banget. Aduh, Nabila. Cocok banget karakter suara Nabila buat nyanyi lagu Denting ini. Enak banget tadi, ujungnya ada riff and run. Sorry, suaraku agak-agak. Aduh, impro. Mampus. Impro. Ini ya, karakternya si Nabila sama Lyodra ini kan beda banget. Tapi nyanyi lagu Denting ini cocok banget dengan karakter mereka masing-masing. Kalian ngerasa gak sih Lesti ini spesial banget gitu kan? Di saat penyanyi-penyanyi dangdut susah banget untuk masuk ke acara-acara bergengsi ya, penyanyi dangdut muda, Lesti bisa masuk, bisa disandingkan dengan penyanyi-penyanyi hebat, disandingkan dengan penyanyi-penyanyi pop Indonesia terbaik. Itu tuh ibarat kata tuh Lesti itu memang udah di atas rata-rata dan udah diakui, bukan hanya Indonesia menurut aku ya. Dangdut dikit. Aduh. Kasih ornamen dangdut sedikit, Lesti cantik sekali ya. Ini nih, lagu Pamungkas. Nabila ini kalau nyanyi kenapa enak banget ya? Dia nyanyi tuh dengan suara angelic voice-nya itu bikin kita tuh dengerinnya tuh tenang banget. Oke. Nggak tahu tuh, ada sedikit miss sepertinya ya. Jadi, iya sih, kayaknya ada sedikit miss sedikit doang sih. Tapi Lyodra langsung susuk gitu. Aduh, Lesti. Dangdutnya. Wow, Lesti. Sedikit kasih ornamen dangdut sama Lesti tadi. Kalian dengar suara yang bulat, tebel, nembak, nada BAM tadi. Aduh. Curi. Oh, high voice-nya. Tunggu dulu, ada high voice dari Nabila yang benar-benar mengagetkan sekali. Lyodra ini udah makanannya Lyodra ya, lagu-lagu seperti ini. Alah, kecil buat Lyodra lagu-lagu gini mah. Katanya film ini bagus ya, aku belum nonton loh. Asli deh, aku belum nonton. Bagaimana bisa merindukan seseorang yang gak pernah hadir dalam hidup
mantap sekali Lesti tembakan nadanya. Wow. 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 Endingnya keren banget. Surga tak menjawab. Pecah semuanya harmoni, ambil nada-nada atas pecah bertiga itu suaranya. Karena memang bertiga ini suaranya beda-beda ya. Nabila kan dengan angelic voice-nya gitu, suara yang lembut banget. Terus Lyodra dengan suara-suara melengking tingginya. Lesti dengan suara yang tebel banget, yang dangdut tebel gitu, tapi bisa ngepop juga Lesti. Nah, tiga ini beda-beda, jadi kalau mereka nyanyi itu pasti ketahuan, mau nyanyi bareng pun pasti ketahuan semua suaranya tuh di mana-mana-nya gitu. Dan ini aku love banget lagu ini, benar-benar tiga-tiganya cocok banget karakternya. Nggak ada yang maksain diri untuk nyanyi ala-ala penyanyi aslinya, ala-ala Melly, kayak ala-ala siapa, kayak ala-ala Sherina, atau ala-ala siapapun gitu ya. Mereka nyanyi masing-masing dengan gaya masing-masing. Satu lagu dinyanyi bertiga dengan tiga karakter yang berbeda, itu keren banget aku bilangin ini. Dan mungkin aku tunggu ini spesial kayaknya ya. Lesti nyanyiin full lagu Dawai gimana? Setuju kalian? Tolong dong Lesti Lover, komporin Lesti buat coverin dong lagu Dawai atau live kayak nyanyi lagu Dawai full satu penuh gitu. Please Lesti Lover, tolong kasih tau ke Lesti ya. Oke? Buat kalian semuanya yang belum subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.